jika ada kartu-kartu sakti yang bisa kupakai untuk diriku sendiri, maka aku akan memakai dua kartu. Kartu maaf dan terima kasih. Aku ingin menggunakan kartu maaf untuk memaafkan segala sikap hilafku ketika dulu, hingga mungkin melakukan keteledoran ini itu. Aku ingin memaafkan jiwaku yang terkadang memendam iri pada keberhasilan orang lain atau begitu cepat menghakimi keputusan hidup manusia-manusia di sekitarku. Aku ingin memaafkan mereka yang secara sengaja maupun tidak menyayatkan goresan luka dalam hati dan membuatku kesakitan hingga hampir putus asa. Aku ingin memaafkan masa lalu dan mengikhlaskan semua yang tertulis untuk takdirku saat itu. Dan kini, kartu terima kasih. Selepas maaf-maaf yang terbentang, aku ingin mengeluarkan kartu terima kasih dengan senang. Untuk Sang Pencipta yang masih memberiku hidup, mengizinkanku berdiri di depan cermin sambil tersenyum lebar. Aku berterima kasih pada masa laluku yang telah memberikan banyak pengalaman. Dan aku di hari ini yang lebih bijak mengambil keputusan. Aku berterima kasih pada jiwaku yang tidak lagi sibuk memikirkan urusan orang dan lebih sibuk menata rencana untuk sendiri. Aku akan mengeluarkan kartu terima kasih untuk semua yang pernah membuatku merasa kesakitan. Karena merekalah, kini aku bisa jadi lebih kuat. Dear aku yang dulu dan aku yang sekarang, maaf dan terima kasih untuk perjalanan yang telah kita lewati. Kamu tahu, menjadi manusia itu tidak pernah mudah. Ada tanggung jawab yang harus diemban. Ada cita-cita yang sebisa mungkin ingin digapai. Dan ada ekspektasi yang selalu minta dipenuhi. Jangan menyerah ya, karena mungkin 10 atau 20 tahun lagi, kamu akan kembali menengok masa ini, lalu mengeluarkan dua kartu saktimu kembali. Kartu maaf dan kartu terima kasih.